Kantong ngiris tuh orang tua sampai berani boyong keluarga Nela Karisma ke Solo. Sosok ini tiba-tiba sebut Dori Harsa ingkar janji. Ada apa? Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tahu kabar terbaru lainnya ya. Belum lama ini, Nela Lovers tengah bersorak gembira. Pasalnya, pasangan favorit mereka Dori Harsa dan Nela Karisma mulai menunjukkan bukti keseriusan hubungan mereka. Makin mesra dengan Dori Harsa, Nela Karisma tak malu lagi mengenalkan pujaan hatinya pada keluarga. Dori Harsa tampak ikut hadir memberi kejutan di hari ulang tahun ayah Nela Karisma. Potret kebahagiaan terpancar di wajah kedua orang tua Nela Karisma menyambut sosok spesial itu. Seolah memberi dukungan penuh anaknya menjalin asmara dengan duda tampan itu. Dori Harsa juga sudah ikut memanggil orang tua Nela Karisma dengan sebutan yang sama dengan sang kekasih. Hal itu semakin menguatkan bahwa keduanya siap melangkah ke jenjang yang lebih serius. Baru-baru ini, Nela Karisma diketahui tengah menghabiskan akhir pekan dengan keluarganya di kota Solo. Tentu saja, Dori Harsa turut menyertai Nela Karisma selama berada di Solo. Hal ini diketahui dari unggahan paman Nela Karisma, Yendra WP, di unggahannya. Tampak mereka tengah makan malam di sebuah restoran dan Dori Harsa tak pernah jauh dari sisi Nela Karisma. Meskipun nyaminnya menggoda, tapi tetap pilih brokoli cah sapi. Kalau Mas Dori cukup teh tawar saja, antara diet versus sungkan. Tulis Yendra dalam unggahannya. Momen itu menunjukkan sikap malu-malu Nela Karisma saat makan sambil duduk bersebelahan dengan Dori Harsa. Sementara Dori Harsa sendiri tampak menikmati teh tawar tanpa ingin mencicipi berbagai menu yang ada di hadapannya. Tak sampai di situ saja, Yendra juga mengajak dua sejoli itu untuk berolahraga pagi selama di Solo. Namun sayangnya, ajakan itu diabaikan Nela Karisma dan Dori Harsa. Nela, Chandra, Dori, lenjani janji, jarene arep goes tapi PHP. Tulis Yendra dalam unggahannya. Ampun su, balas Nela Karisma. Sego liwat ngawe-awe om, balas Dori Harsa pada paman kekasihnya itu. Rupanya, Nela Karisma dan Dori Harsa enggan bersepeda pagi lantaran lelah dengan aktivitas selama di Solo. Namun kedekatan Dori Harsa dengan seluruh anggota keluarga Nela Karisma semakin memperkuat keseriusan hubungan mereka. Jadi, apakah keduanya siap menikah? Kita tunggu saja kabar selanjutnya dari dua sejoli ini ya. Yang nyanyi, temenmu, sing endang temenku sing viral itu, kita pantenan, ye.